Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Mas Bos. Tuh, alhamdulillah si Ceko, Ponti, Bonbon baru kali ini nggak kena ombak dia ya. Makan, minum, nggak goyang-goyang dia, santai. Ini tadi pagi aku jam 3 bangun tuh. Kan kapal berangkat jam 2 atau jam 3 bangun kok dengar ini kayak kukuyuk nih yang hitam ini. Udah kukuyuk. Masih kecil udah kukuyuk Mas Bos. Waring ya, baru 44 hari nah. Ini 45 ya. Ini udah 45 ini bos, 45 hari ini. Udah kuguyuk nih si hitam nih. Asik nih, kalau pagi jadi dibangunin sama suara kuguyuk Ceko ya. Ceko ya, sehat selalu ya semuanya ya. Alhamdulillah bos, udah bisa kuguyuk. Ini kalau pas di darat terus nggak hujan tuh sebenarnya pagi-pagi jam 6 udah makan ini. Tapi kalau di laut jam 6 juga, cuman kalau pas hujan tuh nggak bisa dilepasin ombak hujan, cuman dibok aja kasihan. Kalau siangnya ada aku lepasin pasti kasih bebas lah, nggak biar ya seneng dia nggak stres. Kalau dalam box terus kan kasihan. Dia ayam tuh juga butuh kebebasan Mas Bos. Jadi di kandang 1-2 jam dilepasin, masukin lagi. Kadang kalau dilepasin terus juga bosan dia, jenuh. Jadi ada waktunya di box. Penting karakter ayam tuh harus kita pahami. Kalau punya ayam, apa burung, apa karakter ayam tuh masing-masing. Jadi aku lepasin 1 jam, kadang dia juga udah bosan. Udah bosan masukin lagi. Oke, mohon doanya semuanya Mas Bos ya. Ini lokasi udah tidak ini. Pagi ini pada pulang semua. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.